Oke teman-teman, kita akan buat lampu hias dari bahan baja ringan. Dan gimana caranya? Kita lihat video berikut ini. Oke. Dan bahan kain. Menutup lubang pada jaringan dengan kain. Dengan menggunakan lem Alteco atau lem Custom. Setelah itu kita potong kainnya. Kita rapikan dengan menggunakan cutter. Hasilnya lebih rapi. Teman-teman kalau bisa mau membuat jaringan atau lampu hias jaringan bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Panjang lampu itu kita bakar kainnya, sisa-sisa kain. Setelah itu kita proses pemasangan lampu atau mencoba lampu. Untuk power supply Anda bisa beli di toko elektronik yang 12 volt atau kalau mau buat sendiri juga enggak apa-apa. Ini punya saya, buat sendiri power supply-nya. Ya masalah ekonomi, enggak buat beli power supply. Kita menggunakan lampu led warna. Saya beli warna biru sama merah. Saya pasang dua sisi. Kalau teman-teman mau warna yang lain juga bisa. Kita coba dulu lampunya. Siapa tahu kurang pas. Ini memotong kayu biar rapi kain yang di ujung. Kita potong sekitar 5 cm atau 10 cm. Cuman pas lah buat jaringan ukurannya. Setelah itu kita pasangkan talim dengan menggunakan lem Alteco. Biar setelah itu proses pemecatan
pancatan pada gajarnya biar gak kelihatan kalau ini dari gajarnya. Untuk kabelnya saya menggunakan kabel saya di kita sumpah dengan menggunakan terlap hati. Nah ini power supply-nya. Nah inilah hasilnya. Untuk warna bisa disesuaikan ya. Oke, sekian, terima kasih, wassalamualaikum.